Oh, Bruno Fernandes sudah dimasukkan yang tadi. Van de Beek masuk di menit ke 60-an. Enggak, ini James Maddison ditarik keluar, digantikan oleh Bruno Fernandes. Oh, salah buang bola. Salah buang bola. Hati-hati, fokus, fokus, fokus. Maaf, 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 maaf. Semain di umpan kepada Marcus Rashford. Berbahaya. Cristiano Ronaldo. Jadi hari ini kita ada pertandingan melawan Manchester United di FA Cup yang pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seru. So, check it out. Yo, dan halo, welcome back to my channel Blue Block. Sekarang kita melangsungkan pertandingan ke berapa kita? Ke 10 di West Brom untuk melawan Manchester United di FA Cup. Dan langsung kita ke pertandingannya. Dan tadi aku sudah ngeliat beberapa squad dari MU. Jadi MU udah beli beberapa main. Sancho udah nyampe 88, Bruno 89, tapi nggak main. Oke. Okay. Menarik sebenarnya. Salah satu pemain dengan rating tertinggi mereka ya. Dean Henderson masih sekitar 80-an, sedangkan De Gea 86. Dan yang main bukan De Gea. Jadi semoga Dalves bisa hat-trick kayak kemarin di match sebelumnya ini. Dan Ronaldo rating 91 tetap. Terus Fred Matic ya normal lah. Dan Varane dan Harry Maguire kayaknya tadi udah dijual. Ismaili ini baru. Ada Kimpembe dan Maitis. Wih, kok Kimpembe kapten? Kan mending Ronaldo atau kayak Rashford atau James Maddison. Kenapa kok Kimpembe ya? Aneh banget sih mereka. Kimpembe orang Prancis terus anak baru. Ya, yeah, wow, oke. Okay. Atau mungkin gantiin Harry Maguire sebagai kapten, gak tau lah kita. Dan pastinya melawan James Maddison, Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford, dan Jadon Sancho akan menjadi pengalaman yang sangat berarti bagi kita. Semoga kita bisa memenangkan pertandingan ini. Let's go. Ini ada Stratford End. Bagian Stratford End yang lagi sorot. Ini dia. Old Trafford akan menjamu West Bromwich Albion di FA Cup Round 5. Cukup jauh perjalanan dari West Brom di FA Cup tahun ini. Dan ini dia. Round of 16, Manchester United akan bertemu dengan West Brom dan kemungkinan besar kalau menang bakal melawan Crystal Palace ataupun Wolves, Wolverhampton. Jadi ya, squad dari Manchester United dengan Fran, Dalo, Ismaili, ada Dean Henderson juga tadi di sebelah, serta Kimpembe yang ada di lebih kanan dari Dean Henderson. Dan kita lihat di bench. Bench-nya pemain MU yang ini dan manajernya masih Ole Gunnar Solskjaer. Oke, enggak apa. Apa agak serem sih menurutku James Maddison. Dan Rashford. Oh wow. Oke. Okay. Ini ada Cristiano Ronaldo yang menyemangati timnya untuk melawan West Bromwich Albion. Ini kita akan segera kick off untuk pertandingan hari ini. Manchester United melawan West Bromwich Albion di FA Cup. James Maddison kali ini berbahaya dan lagi ini scoreboardnya nggak kelihatan karena aku nge-patch, jadi mohon maaf kalau kalian nggak bisa ngeliat scoreboardnya. Nanti mungkin aku bakal nge-pause buat lihat menitnya, tapi kali ini nyata bukan serangan baik. Kehilangan bola lagi West Brom kali ini. Counter attack untuk Manchester United, berbahaya. Marcus Rashford kali ini. Rashford, Maddison. Hati-hati Jadon Sancho tadi. Half time 0-0 untuk kedua tim. Tidak terlalu menegangkan pertandingan hari ini. Nice, Furlong crossing. Nice. Shoot. Yes, kita unggul 1-0. Yes, kapten dari West Bromwich Albion, Chelo Diaz menjadi mencetak gol pada pertandingan hari ini. Dan itu dia, kita juga ikut berselebrasi luar biasa. Jadi tadi menit 6 ya golnya. Peluang kali ini untuk Manchester United sudah dilakukan. Baik sekali berhasil kita tinju. Bruno Fernandes sudah dimasukkan yang tadi. Van de Beek masuk di menit ke 60-an. Kali ini James Maddison ditarik keluar, digantikan oleh Bruno Fernandes. Salah buang bola. Hati-hati, fokus. Maaf. Smiley umpan kepada Marcus Rashford. Berbahaya. Cristiano Ronaldo.
amanin amanin. Loh. Hah? Oh enggak, aman aman. Oh, serangan lagi dari mereka. He's masuking minute stoppage time. Cristiano Ronaldo kali ini. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo berbahaya. Berbahaya. Tarik lagi ke belakang. Doni. Yes, kita berhasil menang, lolos ke quarter final dari FA Cup season ini. Ini adalah prestasi dari Cristiano Ronaldo dan fans Manchester United yang tidak berhasil lolos menghadapi tim dari divisi Championship. Marcelo Diaz itu dia mencetak gol kita. Kita dapat rating 6,6, enggak ada ada dua save, tapi itu bukan, oh kayaknya ada satu catch sedikit sama ada satu punch. Ini yang pertandingan kedua kita pada episode hari ini. West Brom melawan Derby County. Baik sekali, berarti kita tinggi lagi. Berbahaya. Hati-hati. Hati-hati. Oh no, kebobolan kita. Oh no. No. Blunder dari kita sebenarnya tadi. Dan tadi bolanya dinaikkan dan kita terlalu maju karena aku ngiranya bakal di apa kena tangan kita, tapi ternyata tidak. Di menit 40, 1-0 untuk Derby County. Dan half time 1-0 untuk keunggulan Derby County. Berbahaya. Berbahaya. Oh no. Kok bisa gol ya? Bukan ke save kah itu? Bentar. Kita lihat. Ya ampun, dikolongin. Pas banget. Keren. Oh, kartu merah kah? Oh, enggak, kuning. Untung banget. Karena ini tinggal beberapa menit pertandingannya dan ya tinggal, oh no, tinggal 5 menit dan kita masih ketinggalan 2-0. Aku harus melakukan apapun yang kita bisa lakukan. Dan justru mungkin bisa menambah gol mereka. Oh. Salah. Oh no, red card. No, salah tadi aku mau heading. Oh no. Ya sudah, kita mau gimana lagi? Ini nih bentar. Tadi aku mau heading tapi malah salah salah timing. Oh. Oh my god, Alves jadi kiper dong. Gigi. Dan full time 2-0 untuk kemenangan Derby County melawan West Bromwich Albion. Blunder terbesar kita. Rating 4,2 ya, layak sekali. Kita goalkeeper 1 loss 4. Okay, fall ya. Jadi kita akan menonton pertandingan Leeds United melawan West Brom dan oh no, semoga kita bisa menang. Aduh, kiper kita rating 68 loh. Lawan Ilan Meslia yang mungkin udah 76-77 rating kiper Leeds. Aduh, ya sudah, kita tinggal berharap dengan keajaiban saja untuk lolos di FA Cup ini. Oh, yes, menang di penalti. Oh yes. Dan list 2 shot, 1 goal dan 1 mungkin gak tau miss atau apa, pokoknya kita menang di penalti. Diang Petersen, kemudian extra time gak ada apa-apa dan di penalti. Sepertinya kiper kita ada save. Yep, force Yao digagalkan dan Calvin Phillips juga gagal. Okay, menarik banget. Ini dia ada pertandingan berat melawan rating yang berada di peringkat 5 dari liga. Semoga kita bisa menangkan pertandingan ini. Ini dia match ketiga kita melawan rating. Bahaya. Oh nice. Oh my god, berbahaya sekali tendangan dari dia. Nice, bagus sekali. Muat. Ayo dong. Oh nice turn. Oh, what a save dari kipernya. Nice. Kita bisa dapat bola lagi. Setelah corner. Oh, goal. Giliran aku nggak ngelihat malah goal. Okay, menarik. Pertandingan ketiga kita di menit ke-28 kalau nggak salah ini golnya. Ini dia golnya. Wih, kenceng banget. Keren. Pan tarik lagi. Oh, nice. Awas pelanggaran. Oh, nggak pelanggaran nih, Oh iya kan, free kick. Oke, harus fokus. Nice, aman.
Dan halftime 1-0 untuk keunggulan kita. Let's go. Nice, umpannya sangat baik sekali. Tiang. Ya ampun, itu kemelut banget. Hati-hati. Counter attack dari mereka. Ayo, fokus. Back kita lumayan enggak kayak yang di Paris FC back kita. Oh, long shot dari dia tapi masih sangat jauh. Berbahaya lagi mereka counter attack dari sisi kanan. Harus fokus. Oh, hampir menjadi gol penentu poin mereka karena ini sepertinya sudah di menit 75-78. Oh, bahkan menit 82 ternyata sekarang. Ayo, sisa 1 menit. Kita hampir saja memenangkan pertandingan ini. Dan yes, kita benar sekali. Kita memenangkan pertandingan hari ini dengan skor 1-0 untuk tim tamu West Bromwich Albion. Kita dapat rating 6,5 dengan 1 save dan beberapa umpan. So, thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.